Oke, kawan-kawan, ini lagi belakraan, mulai sore ini mentari suatu daerah Arman di kota Samarinda ini namanya Lubuk Sawah. Nah, menurut informasi dari Pasar Sentral Segiri pagi tadi, katanya daerah Lubuk Sawah ini daerah pertanian kan kawan. Banyak sahabat tani yang menanam sayur mayur. Ini saya lagi mencari-cari, tadi salah belok ke arah lain. Ini kembali lagi kan kawan. Menunggu antrian berjalan ini. Nah, karena banyak sahabat sopir juga masih ada yang memutar kendaraannya. Nah, ini daerah sini juga lumayan jalannya lebar kan kawan. Nah, tadi sudah tanya informasi daerah Lubuk Sawah meluncur lewat jalan ini. Lintas sebelah padat kan kawan, karena jam-jam kerja pulang. Sebelahnya ada jualan es cendol dawet 5.000. Wah, ini mana pedagangnya ini, nggak ada lagi, kemana ya pedagangnya ini. Oh, tapi lihat juruhnya sudah tinggal sedikit, mungkin lagi ditinggal ngambil esnya lah. Bumi Sempaja, Bumi Sempaja City. Nah, kami lagi berada di sini, Bumi Sempaja City. Ternyata di sini nih daerah Sempaja kan. Tadi saya ambil arah Sempaja sebelah sono. Diarahkan sebelah sini kan. Nah, ini nih, suruh lurus saja. Ini kelihatannya di sini nih daerah datar sebuah kan. Cocok kalau memang daerah pertanian, ataukah di sini ini dulu rawa. Ini banyak orang jual kambing di sini karena menjelang lebaran haji, lebaran besar, banyak sapi-sapi yang dijual di daerah sini. Ada beberapa tempat sapinya besar-besar, bagus-bagus kan kawan. Nah, ini kambing, ini daerah jual kambing semua ini kan kawan. Tadi sapi. Daerah datar kan kawan, belum menemui tanjakan. Kita ambil ke arah Kuta. Totalnya dulu mas. Nah, oke kan kawan, habis tanya sama kadang sahabat parkir suruh masuk sini langsung kawan-kawan. Nah, kami mau coba apakah di sini ini benar daerah Lubuk Sawah yang dibilang
banyak sahabat tani di sini. Nah, ini masuknya di sini, kawan-kawan. Kalau tidak benar ya putar kembali. Tapi jalannya sempit. Sempit, sempit. Buntu, buntu, buntu. Nah, ini ternyata itu jalan buntu, kawan-kawan. Ditunjukkan, tapi termasuk lubuk sawah. Saya tidak bertanya yang bagian tanaman. Kita harus putar dulu. Naik, Mas Abi. Bisa naik. Lurus mundur saja. Ya, kita mundur saja. Oke, kita putar balik kan, karena belum pernah ke sini. Memang daerah lubuk sawah, tapi tempat pertaniannya yang belum tahu. Kita tanya orang tua dulu. Oh, sana itu bukit-bukit. Di sana. Oke kan kawan, informasinya belum pas, melanjutkan perjalanan lagi. Ada yang bilang jurusan Lempage. Kita lihat, kalau saya rasa juga masuk akal karena Lempage daerah transmigrasi. Transmigrasi Lempage, kawan-kawan. Ini sudah mengarah ke luar kota, kawan-kawan. Jadi sore ini mencari lubuk sawah belum ketemu, masih di dalam perjalanan. Tadi diarahkan ke Lempage. Nah, itu Lempage itu adalah daerah transmigrasi, kawan-kawan. Oke, sampai sini dulu.